Ini masaknya masih pawon kayu, teman-teman ya. Tradisional. Ini warungnya belum buka, teman-teman ya. Bapaknya udah antri, Pak nggih. Antri berlangganan. Berlangganan, Pak nggih. Alhamdulillah aku sampai di Kabupaten Blora lagi, teman-teman. Aku sedang berada di warung Mas Agus putrane Pak Mbah Joko. Nah, ini terkenalnya kalau di sini itu warungnya Pak Joko, teman-teman, atau Mbah Joko ya. Ini sudah legend banget, sudah dari tahun 89 jualannya. Bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk alamat lengkap beserta link Google Map-nya. Mari dok. Oh, mriki tempene balokan ngeten, Mbak nggih. Blek-blekan. Tempe. Ngeten iki tumbase kilonan apa per mlek ngeten iki? Kilonan. Kilonan nggih. Oh. Terus miten kilo ngeten iki tempene, Mbak? Namung Mbak. Kalih kilonan nggih. Kuatane sing. Oh, Jawa terus, Mbak nggih. Iki kuatan nggih. Bun, buat nopo-nopo. Terambil pinten wae Bu niki? Hartane 80.000. Hartane 80.000. Ini masaknya masih pawon kayu, teman-teman ya. Tradisional ini mbaknya goreng-goreng tahu. Niki nek nasike masake pirang kilo, Bu? 10 kilo nggih. 10 kilo, teman-teman, ya nasinya. Nasi tapung karon ngaru. Jadi mungkin nek telat masak maling. Berarti mungkin buka jam pinten ngeten, Bu? Jam 8. Buka jam 8. Ngantos jam pinten ngeten iki? Mangke. Sak habise. Bisa habise biasanya jam pinten? Oh, jenengan rewangi. Jam kali jam 2 malam ya, Mbak nggih. Sampai jam 2 malam, teman-teman ya, jualannya jam 8 malam sampai jam 2 malam. Ini bukae ben dinten nggih mriki nggih? Nggih. Mboten nate prei nggih. Setiap hari bukanya, teman-teman. Umbar, bawang, merica. Lebih ngaruh Mbak gini. Ngaruh nasi, teman-teman ya. Oh, kirang masak mele. Kalau kurang baru masak lagi. Nah, ini teman-teman ya, ayamnya masih direbus. Dangu Bu nggih ngeten iki ngrebuse. Oh, ngatos jam gangsal. Ket jam pinten wau? Jam 3. Berarti kali jam nggih ngrebuse nggih. Sampuk ibu ya. Berarti damel ayam kampung nih, Bu? Ayam kampung asli. Ayam kampung asli. Ini di depannya Mbak Joko ini ya, stok kayu bakarnya banyak banget. Nyadine pinten ngaten Pak? Bongkokan ngaten iki. Bongkok 10.000. Setunggal bongkok 10.000. Oh, nggih nggih nggih. Pak Joko niku nggih perkara kayu niki masakane enak niku. Masakane enak perkara kayu niki nggih. Oh, nggih nggih. Benten nggih. Oh, damel gongso. Nah, ini diganti wajahnya, teman-teman ya. Oh, ukurannya ini jumbo banget ini, teman-teman. Ukurannya ya, besar banget ini wajahnya loh. Wow, mantep. Kasih minyak. Masuk ke bumbunya, Bu. Ini baunya harum banget. Bikin lapar aja ini.
Ini daun salamnya teman-teman ya. Wah ini sambelannya bu ya. Us mantep. Oh berarti ini langsung ke atas ngapain ini bu ya. Nah ini teman-teman yang bikin nikmat aromanya ini loh ya, aromanya udah bikin lapar teman-teman. Pantesan ya tempatnya Mbah Joko ini belum buka aja udah banyak yang nunggu teman-teman ya. Di balik kenikmatan dan kelezatan itu ternyata ada proses yang panjang dan panas nih bu ya. Panas banget. Berarti jenengan apa nih Mbah Joko bu? Oh Rewangi, oh ibunya ini Rewangnya Mbah Joko. Terus saya sederek nopo? Boten. Ah, ini diparingi nopo nih, Bu? Kacang. Oh, kacang. Ini teman-teman ya. Nah, ini diparingi kaldu. Ini biar gurih, sedep ya, Bu, nggih. Oh, kaldu. Ya. Disaring boleh, Bu, nggih, mungkin. Ayam jago. Oh, ini kutukan itu. Ini sayur tewelnya. Lombok etok ini pun 200.000 bu, gih. Meh 200.000 gih. Oh, jadi lomboknya itu habisnya 200.000 teman-teman dia. Khusus lomboknya itu, belum bumbu lainnya ibu gih. Pokoknya kalau lombok mahal gini, wah ngeri. Repot nggih, Bu nggih. Ngurangi bati. Ngurangi bati, Bu nggih. Oh, kulitnya dipiambake ngoten, Bu nggih. Ini teman-teman ya. Oh, dikletek. Oh, dikletek terus dimasukke. Unik ya. Unik ini, heeh. Oh. Ini yang liya namung ngoten. Nggih. Oh, kersane gampil ngoten ah, Makme. Dipimpin nggih tak rontok gede lah. Oh, ngoten. Niki hitungannya alit bu gih, ngeten niki gih. Oh tanggung ngeten niki gih. Biasanya luweh ageng saking niki. Oh biasanya lebih besar dari ini teman-teman ya. Ini khusus sampel ini teman-teman ya. Ngeten niki nek ukuran semeten niki regi pinter ngeten niki bu. Kemarin gue paling orang gue nonton 25 nih bu gih. Oh nek matangnya 25 teman-teman ya. Prosesnya lama soalnya proses panjang ya. Lama mahal. Mahal prosesnya, bumbu-bumbunya mahal bu gih. Berarti ngeten ini persiapannya ket enjing bu nggih. Hmm. Dan ngeten iki ayame tumbas teng peken napa pun wonten nyetori bu. Wonten nyetori nggih. Udah ada yang nyetori nih teman-teman ayamnya ya. Tahun pinten bu riyen pertama satian teng peken niku? 89 niku awale. Oh. Jadi ini khas sini teman-teman ya, jarang ditemui. Bahkan tidak ada ini di luar Blora, tidak ada yang masakannya seperti ini. Sambel rotok, kuliner khas Blora. Ini jualan di rumah sekitar 4 bulanan mungkin ibu gih. Dereng wonten? Ratan dibungkal. Ratan dibungkal niku nggih, Bu nggih. Wonten 2 bulan, sebulan? 2 bulan lebih, Bu nggih. Jualan di rumah. 3 bulan iki, Bu nggih. Nggih. Oh, ini Bu Joko, teman-teman ya. Istrinya Pak Joko. Sing Joko. Nggih, sing kondang Pak Joko. Kalih Mas Agus. Sing masak Bu Joko. Biar mudah Mas ini, Mas. Iya, betul. Biar mudah ngambilnya. Jadi disuntuk-suntuk gini. Gede-gede.
Nek jeroan ngeten iki pinten Bu nyadeni, Bu? 15.000 nggih. Nah, ini di tas teman-teman ya. Sayurnya, sayur lodeh tewel. Ini baru mateng ini, Pak. Aromanya teman-teman ya, wangi, sedap. Ini prosesnya lama teman-teman ya. Enak yang beli ya Bu ya ini ya. Lenggih kita gampang. Jelimet. Jelimet nggih. Alah mau ngene tok padahal prosesnya lama teman-teman ya. Ini dari siang aku di sini. Ini sampai jam 7. Belum selesai prosesnya. Masuk ya teman-teman. Warnanya kita lihat ya, warnanya ini menggoda banget. Ini kelihatan ini yang digoreng teman-teman ya. Jadi selain yang sambelan juga ada yang goreng. Nah ini lagi dimasukin lagi nih teman-teman ya, langsung dimasukin semua teman-teman ya, yang khusus sambelan ini. Ayamnya diikat-ikat gini ya. Merah Bu nggih. Oh, ngoten Bu nggih. Ini rebusnya lama teman-teman ya. Kalau enggak lama ini sambelnya ini enggak bisa merah seperti ini kata Ibu eh. Ini digoreng. Oh, si cabai ini dipisah. Oh. Panas banget. Ah, mantap teman-teman ya. Merah merona. Ini warungnya belum buka teman-teman ya, bapaknya udah antri Pak nggih. Berlangganan Pak nggih. Ini belum buka teman-teman ya warung. Nah ini walaupun sekarang pindah di rumah ya. Nah ini sudah ditunggu sama pelanggannya. Nah ini teman-teman ya, warungnya belum buka, masih siap-siap, masih masak ya di dalam. Ini udah banyak yang nunggu. Nah ini yang parkir di depannya Pak Joko ya, udah banyak teman-teman ya. Warungnya belum buka ini loh. Udah banyak yang nunggu di depan. Nasinya 4.000. 27. Oh, udah pas nasi 27. Sayapnya 23 ya, Mas ya. Iya. Halo, paha berapa, Mas? Paha 26. Paha 26. Dada 25. Kalau kepala? Kepala masih sama 20. 20. Itu kalau satenya berapa itu, Mas? Ya, sate 4.000. Satenya 4.000-an. Kalau nambah sayur, lodeh berapa, Mas? Enggak nambah uang. Oh, enggak nambah uang kalau tambah sayur. Pokoknya 4.000 ya, sudah plus sayurnya. Mantap. Kalau pakai telur berapa? Kasih telur 9.000.
Nasi telur 9.000. Jadi telurnya 5.000 teman-teman ya. Telurnya diosin. Nah, ini teman-teman ya, langsung full digeruduk pembeli nih, Mas Agus. Mantap. Baru buka ini loh padahal loh. Dibungkus juga sama ya, Mas ya? Sama, Mas. Enggak ada perbedaan. Ini pesanan kita. Ini teman-teman ya. Langsung lalu deh sama paha teman-teman. Paha bawah, pendungan. Upin Ipin. Nah, 3 Mas ya. 3. Ya, ini berapa Mas? 30 ya pas nasi ya. Oh, pesenanku ya. Ini harganya 30.000 teman-teman ya, udah sama nasi ya. Kalau ayamnya aja ini 26.000 ya. Ini memang prosesnya panjang teman-teman ya untuk menghasilkan sebuah kenikmatan ini. Ini dalam satu porsinya ada sayur tewelnya. Jadi teman-teman bisa request ya, misalnya enggak suka sayur tewel, bisa sama sambelnya aja bisa, kuahnya aja juga bisa teman-teman ya. Bisa request di sini tetap dilayani sama Mas Agusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sih, Lur. Ini pahanya ya, Upin Ipin ini. Gurih sedap, pedesnya itu mantep, pedesnya nendang teman-teman ya, nonjok. Ayamnya empuk teman-teman ya, walaupun ini ayamnya udah umur ya. Ayam jago, tapi empuk. Ini sayurnya sedap teman-teman ya, sambelannya ini pedes pol. Ini rasanya mak perkedek jem-jem, wow. Recommended. Ini mungkin di daerah lain nggak ada teman-teman ya masakan seperti ini. Memang punya khas sih. Ini khasnya Kota Blora teman-teman ya. Sayur lodeh pakai sambelan merah. Suapan terakhir. Mantap. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, udah selesai makannya. Mantap banget ya, pedesnya muandes banget ya. Salah satu kuliner yang otentik khas Blora teman-teman ya, tidak ditemukan di daerah lain. Nah, bisa kalian coba bila datang ke Kabupaten Blora. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau tidak suka, bisa di-dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.